Kali ini kita akan mereview salah satu speaker dari Rollinson. Rollinson ini juga pabrikan Mitsuyama ya. Speaker Bluetooth tipe RL4052BT. Ini model tabung ya, Bustuf. Seperti di sini kita lihat supportnya radio FM, USB flash disk ya, memory card, TF card, dan baterainya menggunakan baterai isi ulang. Lalu spesifikasinya kita lihat bagian sini. Daya 5 watt. Ukuran speaker 3 inch kali 1. Baterai tipe lithium. Oke, kita. Ini banyak variannya ya. Nah, ini nanti kita lihat nih dicentang varian ini berarti bentuk army. Loreng. Rollinson RL4052BT. Kalau Rollinson itu juga produksi Mitsuyama. Baik ya, kita buka ya. Nah, ukurannya lumayan lah. Dalam kotaknya ada ini buku panduan, satu buah kabel, dan satu kartu garansi dalam kotaknya. Oke. Gak ada lagi, itu aja. Kita coba speakernya ya. Nah, speakernya lumayan ini. Ukurannya juga lumayan. Jijing ya. Cukup ringan sih. Nah, ini memory flash disk untuk slot charger on off volume. Volumenya ulir ya. Nah, untuk DeX juga ini. Kita coba ya, kita coba koneksikan. Kita coba koneksikan dengan HP ya. Kita on-kan dulu. Bluetooth mode. Nah, Bluetooth mode katanya. Low battery, please charge. Low battery katanya. Kita coba ya, sebisanya dulu. Karena ini low battery berarti baterainya lemah ini. Coba. Oh, kalau low baterai kayak gini infonya dia langsung mati. Oke, kita sambil cas ya dalam. Kita ngetesnya sambil dicas. Bentar. Kita ambil casnya dulu. Hitung-hitung sambil dites ya, karena ini produk baru, kita tes casnya bisa atau enggak aja. Coba ngecas. Oke, bisa. Coba kita sambil hidupkan, bisa enggak ini? Bluetooth mode. Di HP terbaca RL4052BT. Kita koneksikan ya. Connected. Sekarang kita tes lagu. Ini sambil dicas ya, mau nggak mau sambil dicas karena tadi low battery. Barangnya baru dibongkar dari kotak. Maklum lah, masih bawaan pabrik kan. Kayak kotor gitu. Iya, berdebu di sini. Tes musiknya. Di sini kita pulkan. Lalu kita pulkan juga di sininya. Oh, ini kalau ditahan ke arah kanan, tet gini dia volume down ya. Kalau ini ulirnya di scroll ke arah kiri pull, jangan langsung tahan. Nah, itu maksimal itu. Nah,
lumayan lah suaranya untuk ukuran harga yang sangat murah ya, nggak sampai 100.000. Ini sudah dapat speaker Bluetooth ya, yang support berbagai macam koneksi. Coba kita volumekan di HP-nya, kita volume maksimal lagi ya. Kalau tombol ulirnya ditahan ke arah kanan, kanan kita ya, berarti kirinya speakernya, itu volume down. Kalau cuma sekali gini, tek, itu next. Kalau ini, nah, volume up ya. Jadi itu aja ya, review untuk speaker Mitsuyama seri Rollinson RL4052BT. Ini yang termurah di kelasnya, speaker tabungnya bass tube ya. Seperti biasa, bila berkenan mohon like, comment, share, dan pastinya subscribe ya, biar kami lebih semangat. Oh ya, di sini bisa buat tempat naruh HP ini, semacam holder ya. Baguslah ini untuk hiburan di rumah. Terima kasih, itu aja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita off.